Bulan. Hari raya tak ada. Okey. 2 hari bulan ni apa yang akan berlaku? Pengusiran. Penduduk kampung. Pengusiran penduduk kampung. Berapa tahun dah ini kampung ada di sana? Berapa tahun? 4 generasi. 4 generasi ya. 40 tahun ada di sana. Yeah. Okey. Ini orang perempuan di kampung. Okey, okey, kita tidak. Kami dah duduk sana banyak tahun lah. Sejak sebelah tu ada buat Taman Insan Ibu. Daripada sebelum buat Taman Insan tu 1986 kami dah mula duduk lah. Cuma dua buah rumah je. Kemudian dah ramai-ramai sehinggalah tahun 2023 ni. Jadi surat pengusiran tu dah ada pada tangan kami. Tapi kami haraplah pada yang berhormat Menteri Besar kau dapat tangguhkan pelaksanaan pengusiran tu. Sebab kami dah tak ada daya lagi apa. Cuma kami mau tangguhkan, kami akan buat satu perundingan dengan pihak pemandu atau mana-mana yang berkenaan lah untuk settlekan kita orang punya keadaan. Itu aja lah. Tak ada. Nothing. Dia tak bagi sebarang apa-apa tawaran atau apa. Dia hantar surat notis, dia suruh keluar. 2 hari bulan ni Belly datang. Belly datang untuk apa ni, pengusiran lah. Sebelum ini memang ada menteri besar, pejabat mereka menangguhkan satu bulan, dia nak adakan perbincangan. Tapi dalam satu bulan itu tak ada berlaku perbincangan. Okey. Tiba-tiba yang datang selepas itu adalah notis mahkamah. So mereka teruslah bila dapat notis mahkamah terus bawa ke mahkamah. Sepatutnya tak pergi sampai ke isu notis mahkamah lagi dah. Pasal selalunya Kerajaan Negeri Selangor sejak Pakatan Rakyat 2008 ada satu polisi. Dia cakap dia tidak akan buat pengusiran paksa. Dia akan buat penempatan semula lah. Dalam worst case scenario, dia ada penempatan semula, baru dia akan roboh rumah. Tapi ini ya, tak ikut polisi pun. Okey. Keluar aje. So dia sekarang perintah mahkamah ini, sekarang kita takutlah semua cakap oh ada perintah mahkamah, tapi perintah mahkamah itu dibawa oleh pemaju yang dapat tanah di tanah reserve sungai. Kita ada buat rayuan. Rayuan belum sampai. Tarikh belum dapat. Hari Selasa ini rumah akan di roboh lah. Kita harap itu ditangguhkan. Kita harap tu. Yang dah keluar boleh bagi nombor. Agak tengok. Bantu kami. Terima kasih kerana kami menunggu masa puan dan kami semua kami pada hari ini memang tak terput. Semua kami bermasalah dengan tindakan daripada pihak-pihak yang terbabit terhadap kampung kami, dan kami mohon kepada Menteri Besar dan mengucap sama ayah Mak Zain Batin berdiri juga, dan juga kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami di kampung itu telah tinggal lebih kurang dalam 40 tahun lalu. Semasa tu zaman tu masih lagi dalam keadaan hutan rimba dengan pokok balak lah. Highway Lebuh Raya Utara ke Selatan masih belum ada zaman tu lah. Zaman bapa kami dulu lah. Zaman abang-abang ni dulu. Jadi hari ni hasrat kami, niat kami merintis, merayu kepada Menteri Besar
supaya bantu tolong kami. Siapalah kami kalau MB tak tolong. Jadi hari ini saya nak terangkan kepada puan Baimi dan mohon MB campur tangan untuk menyekat atau apa sebagai, oleh kerana hal ini dia sahaja yang boleh membantu menolong kami menyelamatkan kampung kami. Terima kasih.